Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar hari ini mahasiswa-mahasiswi Pradita University untuk Prodi Manajemen Bisnis, Akuntansi, dan Manajemen Retail? Semoga sehat selalu ya, demikian juga keluarga kalian di rumah. Baik, untuk kali ini Bunda akan kembali melanjutkan mata kuliah untuk week ketiga yang kemarin sempat karena suatu hal jadi harus berhenti rekaman ini. Jadi kali ini Bunda akan melanjutkan. Oke, ini adalah suggestion for manager creating a more customer responsive responsive culture. Saran untuk manajer menciptakan budaya yang lebih responsif terhadap pelanggan. Nah, highest service, contact people with the personality and attitude consistent with customer service, friendliness, enthusiasm, attentiveness, patience, concern about other and listening skill. Pekerjaan orang yang berhubungan dengan layanan, dengan kepribadian dan sikap yang konsisten dengan layanan pelanggan, keramahan, antusiasme, perhatian, kesabaran, kepedulian terhadap orang lain, dan keterampilan mendengarkan. Train customer service people continuously by focusing and on improving product knowledge, active listening, showing passion, and displaying emotion. Latih orang-orang layanan pelanggan secara terus-menerus ya, continuously, dengan berfokus pada peningkatan pengetahuan produk, mendengarkan secara aktif, menunjukkan kesabaran, dan menampilkan emosi. Displaying emotion. Okay, socialize new service. Contact people to the organization's goal and value. Sosialisasikan orang-orang kontak layanan baru dengan tujuan dan nilai-nilai organisasi. Design customer service job so that employee have as much control as necessary to satisfy customer. Rancang pekerjaan layanan pelanggan sehingga karyawan memiliki kontrol sebanyak yang diperlukan untuk memuaskan pelanggan. Empower service contact employees with the discretion to make day-to-day decision on job-related activities. Memberdayakan karyawan kontak layanan dengan kebijaksanaan untuk membuat keputusan sehari-hari tentang aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan. As the leader, convey and customer-focused vision and demonstrate through decision and action the commitment to customer. Sebagai pemimpin, sampaikan visi yang berfokus pada pelanggan dan tunjukkan melalui keputusan dan tindakan komitmen kepada pelanggan. Okay, baik, spirituality and organizational culture. Spiritualitas dan budaya organisasi. Workplace spirituality. The recognition that people have an inner life that nourish and is nourished by meaningful work that take place in the context of community. Spiritualitas tempat kerja. Pengakuan bahwa orang memiliki kehidupan batin yang dipelihara dan dipelihara oleh pekerjaan bermakna yang terjadi dalam konteks komunitas. Characteristic of a spiritual organization. Karakteristik organisasi spiritual. Strong sense of purpose. Karakteristik rasa tujuan yang kuat. Strong sense. Focus on individual development. Fokus pada pengembangan individu. Trust and openness. Kepercayaan dan keterbukaan. Employee empowerment. Pemberdayaan karyawan. Toleransi ekspresi karyawan. Toleration of employees expression. Benefit of spirituality. Improve employee productivity. Peningkatan produktivitas karyawan. Reduction of employee turnover, pengurangan penggantian karyawan,
stronger organizational performance, kinerja organisasi yang lebih kuat, increase creativity, meningkatkan kreativitas, increase employee satisfaction, meningkatkan kepuasan karyawan, increase team performance, meningkatkan kinerja tim, increase organizational performance, peningkatan kinerja organisasi. Defining the external environment, mendefinisikan lingkungan eksternal. External environment, those factors and forces outside the organization that affect the organization performance. Lingkungan luar, faktor dan kekuatan di luar organisasi yang mempengaruhi kinerja organisasi. Component of the external environment, komponen lingkungan eksternal, specific environment, external forces that have a direct and immediate impact to the organization. Lingkungan spesifik, kekuatan eksternal yang memiliki dampak langsung dan langsung pada organisasi. General environment, broad economic, social, culture, political, legal, demographic, technological, and global condition that may affect the organization. Lingkungan umum, ekonomi, sosial, kondisi ekonomi, sosial budaya, politik atau hukum, demografik, teknologi, dan global yang luas yang dapat mempengaruhi organisasi. Ini ada di external environment. Tadi kan di organization di mana ada demografi, ekonomi global, ya, political, legal, social, culture, technological. Ini ada yang mempengaruhi organisasi di lingkungan luarnya. Oke, ada di dalam ada public pressure group, ada suppliers, customer, dan competitor. Oke, sekarang selected US legislation affecting business. Oke, occupational safety and health, customer product, ini undang-undang consumer product, undang-undang keamanan produk, consumer product, equal employment opportunity, kesempatan kerja, worker adjustment, penyesuaian kerja, ya, penyesuaian pemberitaan pengusahaan dan pelatihan, American as of any whatever it is selected. Okay. How the environment affect managers? Bagaimana lingkungan mempengaruhi manajer? Sekarang lingkungan yang bisa mempengaruhi manajer. Environmental uncertainty. Ketidakpastian lingkungan. The extent to which manager have knowledge and are able to predict change their organization. External environment is affected by ketidakpastian lingkungan. Sejauh mana manajer memiliki pengetahuan dan mampu memprediksi perubahan lingkungan eksternal organisasi mereka dipengaruhi oleh apa saja yang dipengaruhi. Complexity of the environment. The number of components is an organization external environment. Kompleksitas lingkungan, jumlah komponen dalam lingkungan eksternal organisasi. Degree of change in environmental component. How dynamic or stable the external environment is. Tingkat perubahan komponen lingkungan, seberapa dinamis atau stabil lingkungan eksternal tersebut. Oke, ini adalah degree of change environment uncertainty metric. Ini adalah metriknya, di mana di degree of complexity, ini degree of change di sini, adalah metriknya. Ada stable, dynamic, complex, and simple. Oke, stakeholder relationship, hubungan pemangku kepentingan. Stakeholder, pemangku kepentingan. Any constituencies in the organization environment that are affected by the organization decision and action. Setiap konstituen di lingkungan organisasi yang dipengaruhi oleh keputusan dan tindakan organisasi. Why manage stakeholder relationship? It can lead to improve organizational performance. It is the right thing to do given the interdependence of the organization and its external stakeholder. Mengapa mengelola hubungan pemangku kepentingan? Why manage?
Hal ini dapat mengarah pada peningkatan kinerja organisasi, organizational performance-nya. Ini adalah hal yang benar untuk melakukan mengingat saling ketergantungan antara organisasi dan pemangku kepentingan eksternal. Managing stakeholder relationship. Sekarang managing ini mengelola hubungan pemangku kepentingan. Identify the organization external stakeholder. Identifikasi pemangku kepentingan eksternal organisasi. Determine the particular interest and concern of the external stakeholder. Tentukan kepentingan dan perhatian khusus dari pemangku kepentingan eksternal. Decide how critical its external stakeholder is to the organization. Putuskan seberapa penting setiap pemangku kepentingan eksternal bagi organisasi. Determine how to manage its individual external stakeholder relationship. Tentukan bagaimana mengelola setiap hubungan pemangku kepentingan eksternal individu. Oke, sekarang organizational stakeholder. Oke. Ini ada employee. Ini organization di mana organization itu di mana organisasi itu ada yang namanya employee, pekerja. Ada customer, unions, social and politic action group, stakeholder, competitor, communities, trade and industry association, supplier, government and media. Oke. Ini adalah term to know. Ini yang kemarin ya, omnipotent view of management, symbolic view of management, organizational culture, strong culture, socialization, workplace spirituality, complexity, external environment, a stakeholder, specific environment, general environment, environmental uncertainty, and environmental complexity. And then stakeholder. Oke, mahasiswa-mahasiswi, selanjutnya adalah kita banyak diskusi ya. Banyak diskusi, sekarang begini. Mengingat sebelumnya bahwa kita week pertama kita sudah belajar mengenai manajemen. Seberapa penting manajemen dalam organisasi. Manajer dalam organisasi, apa saja tugasnya. Apa saja perilakunya. Terus kemudian manajer sebagai pengambil keputusan. Dalam mengambil keputusan, kita mengidentifikasi dulu masalah. Dari masalah itu kita membuat keputusan, keputusan itu dibuat kriteria keputusan. Kemudian dikembangkan. Setelah dikembangkan, diberi bobot. Diberi nilai, terus ditotal. Terus diseleksi mana yang terbesar, itu adalah pilihannya. Kemudian hasil pilihannya itu pilihan itu baru di implementasikan, terus kemudian implementasinya bagaimana? Ternyata setelah dievaluasi nggak cocok ininya, ya kita buat lagi perbaruan, yaitu plan do check action, check ya, plan do check and action, action itu evaluasinya, setelah di check ada koreksi, dunia kan itu sudah dilaksanakan, plannya sudah direncanakan, sudah direncanakan semuanya. Oke, yang pasti adanya manajer tuh. Organisasi itu menjadi efisien dan efektif, gitu ya. Oke, selanjutnya besok kita diskusi lebih seru lagi dan langsung melanjutkan tugasnya dari week pertama, week kedua, dan week ketiga. Week ketiga ini mungkin nanti yang lebih dibahas lebih banyak ya, karena memang ini baru besok ya. Oke, terima kasih mahasiswa, mahasiswi Rarita University, atau juga penonton setia YouTube Haristiawati ya, mahasiswa semua di seluruh Indonesia. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Sampai ketemu kembali di week keempat. Terima kasih. Bye.